Oke, okay, we're back again di Spanda Kecil. So, karena lagi PSBB dan Corona. Oke, okay, jadi hari ini bakalan, bukan hari ini, jadi selama masa PSBB ini aku bakalan mainin game horror namanya Pamali. Ya, memang udah keluar lama, tapi aku baru pengen main itu sekarang. Oke, okay, jadi gak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja ke intro. Oke, okay, we're back again di Spanda Kecil. Semoga kalian suka videonya, jangan lupa buat subscribe. Nah, ini gamenya. Oke, okay. Berani gak kira-kira? Game ini adalah sebuah karya fiksi semata. Kami tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan dan menyakiti individu, komunitas, sekte, atau game blablabla, agama apapun. Semua nama, tokoh, dan kejadian bodo amat. Panda Kecil, game ini bukanlah game horror biasa. Panda Kecil on YouTube. Why suaranya seru? Langsung. Gak usah. Shit. What the fuck? Tajif untuk lari, R untuk akses inventory, WASD untuk berjalan. Nice. R nyet. Why brightnessnya serem banget loh. Belajar. Udah terang padahal. Why? Pengaturan. Man. Hey. Oke. Okay. Gimana tadi? Oh, buka. Oh, fuck you hell mate. Kayak mana bukanya? Fuck. Oh shit. Why? Oh, ini kamarku, cok. Why? Oh, ini kamarku. Jurik. Tuyul ya. Fuck. Mana? Jurik board. Tutup. Holy shit. Creepy as fuck. Ya, oke, okay, tahu, paham. Bukalah. Kayak mana mau ee? Oh, nice. Hi, I'm back. Felix Cheng. The Little Devil Folklore I Am Back. Fuck. Fuck. Jangan gitu, jantungku lemah. Well, fuck, babe. Terus aku harus kemana, cok? Maaf ya, lama sekali mengirimnya. Saya cukup sibuk dengan pekerjaan lain. Terlampir di bawah ini dokumen pengalaman otentik yang teman saya rasakan. Tinggal diklik saja ya attachmentnya. Kalau ada hal lain yang kamu butuhkan, jangan ragu-ragu untuk mengontak saya lagi. Saya harap proyeknya akan selalu lancar ya. Fuck. Cing. Oke. Okay. Well, hell. Aku benci intronya, fuck, though.
Jawa Indonesia. Ah, gak suka sama suaranya. Ah, kurang ajar. Fuck. Fuck it. Kita bicarakan kemarin ya. Jadi apa rumahnya sudah siap Pak untuk disurvei calon pembeli? Bodoh amat. Iya Bu. Bodoh amat anjing. Baru sampai. Bodoh amat. Sepertinya saya masih harus mengecek semuanya dulu Bu. Oh, jadi begitu Pak. Serem. Ya memang lebih. Siapa yang tinggal di rumah kayak gini? Siapa tahu. Oh my lord, oh my fuck. Ayunan, kenapa ada ayunan? Waktu berapa lama ya Pak? Wah. Sepertinya sih sekitar 3 atau 4 hari, Bu. 4 kebalik lagi, what the fuck. Oh, baik, Pak. Kalau begitu, nanti saya hubungi lagi ya, Pak. No, no, baik, no, 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 no. Terima kasih. No, aku pengen keluar. Bisa keluar gak? Bisa keluar gak? Sepertinya saya harus membereskan barang. Iya, saya harus keluar. Lebih dahulu. Gerbang. Tidak. Ini terlalu tinggi. Tidak, ini terlalu tinggi. Gimana sih? What the fuck, wey? Oh, Lord. Oh, Lord. Ah, no, man. No. Yusuf, takut, mama. What the fuck, aku merinding. Oh, iya, Bu, sehat. Hey. No, why ngeblur? Why ngeblur? Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Huh. No. Tenang. Chill. 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 Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Chill, chill, chill. Chill. Jangan oleh, jangan oleh. Jangan oleh, jangan oleh. Fuck, aku merinding, no. 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 Jatuh dari mana, cok? Jatuh dari mana? Jatuh dari mana? Huh. Milik ayah. Ah, mama, mama. Nah, saya sudah menuliskan segala keperluan untuk menjual rumah ini. Kenapa mama ini? Mama. Gak ada pelan-pelan. Gak ada pelan-pelan. Gak mau nyala mah. The fuck it. Sangat. Oh ini bapak ibunya gak punya muka lo. Oh ini bapaknya kayak papa lo. Kayak papa. Seremnya. Ini nyalain listriknya di mana lo gak tahu aku mah. Lampu. Itu lampu. Kok kembali ke sini? Saya kan nyalain lampu. Oh, nice. Kan nyalain lampu, bukan diulang. Hai, Manu. Lagi record. Hei. No. Aku. Ah, oh, foto kakak. Enggak tahu. Seperti foto kakaknya, foto kakaknya. Ya. Huh. Ini menjiwai, ini menjiwai. Ini menjiwai. Oh, bisa mandi, Ma. Sabar. Mainkan, mainkan ember, nice. Jadi mainkan loh. Dulu saya sering mandi di dalam sini. Dulu saya sering main di sini, mandi di sini, di dalam sini.
Itu lampu kapan nyalanya? Aku enggak ada nyalain lampu itu loh, Ma. Enggak ada, aku enggak ada. Kuntilanak. Oh, aku harus meriksa-meriksain dulu, Ma. Untuk istriku yang cantik, meskipun kita terpisah jauh, saya tahu jarak tidak dapat memisahkan hati kita. Bagaimana kabarmu di sana? Sayang-sayang, saya benar-benar menyesal tidak bisa berada di sisimu di saat-saat kamu membutuhkan saya. Saya selalu berharap kamu dan malaikat kecil kita selalu baik dan sehat. Saya akan kembali dalam 2 bulan dari sekarang dan segera bertemu dengan buah hati kita. Saya tidak bisa menunggu sampai tiba waktunya ketika kita bertiga akhirnya bisa bersama sebagai keluarga kecil, tertanda suamimu. Bagaimana cara mengirim mereka pergi? Ini koran harian. Kerusuhan terjadi di ibu kota. Gitu aja. Jadi aku sendiri belum tahu ini aku disuruh ngapain. Kakak ingin sekali seperti ini kan? Betul kan? Kayaknya aku masih cuma disuruh benerin-benerin, nyalain-nyalain lampu apa gimana. Belum bisa. Rasanya mengantuk sekali. Oh, tidur dulu. Setelah nyalain lampu. Malam kedua. Halo, Rika. Saya baru sampai nih. The fuck, man? Baguslah. Jadi agenda kamu hari ini apa? Saya mau membereskan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Sendiri saja? Iya, kecuali kalau nanti ada yang menemani. Setan, gak boleh nemenin. Jadi ada yang mau ketemu kembang desa nih ceritanya. Bukan, maksudnya hantu. Tolol. Ih, kamu kok gitu sih ngomongnya? Jangan kompral. Ya, saya gak takut juga sih dengan hantu. Saya gak takut juga sama hantu, aku takut. Kak lah, stop. Ya sudah kak, saya harus what? Cepat nih sebelum malam semakin larut. Kuat, strong, gak takut sama hantu. Ada yang batu ngomong gitu. Ada yang batu, what the fuck. What the fuck, ada yang batu. Kunci gerbang. Oke. Jendela. Sudah larut. Ih, membuat kemerinding. Sama, aku juga merinding, what the fuck. Kapak. Nice, kapak. Oh, lada. Cuman tua. Ih, kotor sekali. Oh. Ini untuk memotong bahan makanan. Iya, tahu makanya. Saya tidak bisa memasak sejak dulu. Benernya pelit loh. Gak apa-apa gunanya. Yeah. Saya dulu sering sekali minum dari sini. Hah? Oh. Buang cimat.
Ya nyalakan aja lah, liburannya aku. Biasanya muncul penampakan di cermin seperti ini. Gundulmu. Apa ini? Tempat apa ini? Dulang. Dihihit. Ini kipas lah. Dulu saya sering masuk ke dalam sini. Ini hantunya ya? Gundulmu ini hantunya ya? Aku yang takut, idiot. Rupanya ini disimpan di sini ya. Bau hantu pasti seperti ini. Kenapa banyak sekali sampah di rumah ini? Kapan terakhir kali dipakai ya? Wah, you noob. Cenglut. Cenglut. Jelek. Kami dulu menyimpan beras di dalam sini. Oh, beresin. Oh, beres, bos. Beres. Oh, beres, bos. Milik ayah, saya rindu sekali. Aku kok bad feeling ya sama di sini ya. Nah, betul mah. Album foto siapa? Gak bisa dibuka pun. Kakak tampak terlalu bahagia. Kenapa tidak dibuang saja sih dari dulu? Buang-buang tempat saja. Nenden Hendra. Oh, fuck. Santai lagi munculnya terlalu. What the fuck? Enggak. Tenang, harus tenang. Harus tenang. Pak, aku bunyi jendela. Bekas ayah diminum tololnya. Ah, aku bunyi jendela lo, sumpah aku bunyi jendela lo. Tiba-tiba tululung. No, jangan dibuang itu untuk pusir hantu. Jangan. Buang. Nyalakan. Tetap nyalakan semuanya yang bisa kamu nyalakan. Oke, okay, basi bos.
Persi bos. Persi bos. Tidak ada yang namanya dunia setelah mati. Gimana sih? Tololnya mulutmu nak. Nak. Mandi akan menyegarkan deh. Jangan datang lagi setan. Jangan datang lagi setan. Jangan tuling-tuling. Jangan tuling-tuling. Tuliling. Tuliling. Lali. Fuck. Tululi. Tululi. Santai. Nih, bersihkan. Santai. Dah, kelar kan? Kelar dong. Kelar, bos. Kelar. Wah, no, 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 fucking go to sleep, bitch. Fucking go to sleep. Guling. Eh, iya, terlihat seperti pocong. Seperti pocong. Oke, mungkin itu dulu. Makasih buat yang udah nonton. Makin aneh, Kak. Bye.